Teruk Atek akan membawa anda ke pusat simulasi dan analisis Mari Masek. Bersama saya, hos anda Sharon Wee, mari kita selami tentang teknologi yang digunakan. Semuanya dalam Teruk Atek. Kita mulakan dengan perkongsian menarik. Penggunaan robot canggih dalam industri sudah menjadi kemestian. Kita lihat betapa pantasnya robot TP80 ini menyusun barang. Selain meningkatkan produktiviti, ia menjimatkan masa operasi. Bagaimana pula dengan robot EcoRP? Ia dilengkapi sensor serta mempunyai fleksibiliti untuk mengecat kereta terutama di sudut-sudut yang rumit. Jelas, ia memberi kualiti kerja yang terkawal dan konsisten. Seterusnya, apa itu CAE? Computer Aided Engineering atau kejuruteraan bantuan komputer telah berjaya membawa proses mereka bentuk produk mengikut trend terkini dan ujian simulasi yang lebih kos-efektif. Ia juga bantu jurutera menghasilkan sesuatu yang dapat memenuhi keselamatan, keselesaan termasuk melindungi alam sekitar. Tahukah anda, CAE juga diterapkan di dalam program MASEC? Jom kita terokah. Pelbagai usaha dijalankan untuk membantu pengeluar automotif dan komponen tempatan dan saya berada di pusat simulasi dan analisis Mari MASEC di Cyberjaya. Untuk mengetahui dengan lebih dekat tentang MASEC, saya bersama dengan Encik Muhammad Marzuki Abdul Majid, iaitu Ketua Jabatan CAE Proton. Apa khabar Encik? Khabar baik, Sharon. Boleh terangkan sedikit tentang MASEC ini? Okay, MARSEC ni idea penubuhannya bermula pada 2019 di mana Proton dan juga Mari kita telah duduk bersama membincangkan mengenai objektif center ini. Dan setelah melalui beberapa siri perbincangan, akhirnya kita telah melancarkan MARSEC ni pada tahun 2020. Secara keseluruhannya, penubuhan MARSEC ni adalah difokuskan untuk membantu pengeluar otomotif tempatan untuk menggunakan teknologi terkini di dalam simulation. Itu secara keseluruhan mengenai MARSEC ya. Sungguh baik tentang detail tadi, tapi kita ingin tahu juga tentang station yang ada dan juga teknologi yang ada. Semuanya selepas ini. Jadi kita ingin tahu juga bagaimana kepakaran Proton dapat disalurkan dalam projek ataupun kolaborasi ini. Okey, kasih Sharon ya. So, di dalam pembuatan kenderaan ataupun komponen kenderaan, perkara yang paling sukar adalah dari segi membuat pembangunan. Maknanya dari segi peringkat design dan juga analisis. So, Proton disebabkan dengan kepakaran kami di dalam pembuatan vehicle dari awal sehingga pengedaran. So, ini dapat membantu untuk accelerate-kan pembangunan di peringkat supplier ataupun vendor. Terutama sekali di dalam teknologi research and development. Seperti yang kita lihat di sini, penggunaan simulation adalah sangat penting pada zaman sekarang di mana dengan adanya teknologi seperti ini, kita dapat membantu pengeluar ini untuk mengurangkan kos pembangunan. Sebab segala pengujian dilakukan di dalam simulasi. Berbanding dengan secara tradisional, dia perlu dilakukan secara fizikal. So dengan semua pengalaman yang ada di Proton ini, kita dapat membantu supplier kita sebab boleh kita lihat di sini, Proton sendiri letak kita punya jurutera di sini dan mereka boleh bersama side by side dengan vendor dan untuk membantu mereka dari segi penggunaan tools, idea dari segi kejuruteraan dan sebagainya. Dan selain daripada itu, stesen, saya percaya terdapat banyak stesen di sini. Kemungkinan Encik Marzuki boleh kongsi kepada kami semua. Okey, mengenai infrastruktur stesen, jika kita lihat kita ada 8 workstation atau kita panggil PC ya, yang digunakan oleh pihak Proton dan juga pihak pengeluar. Di samping PC ataupun workstation, kita juga mempunyai server. Server ni di dalam simulasi teknologi simulasi adalah sangat penting. Mari menyediakan server, I think secara keseluruhannya adalah 120 CPU.
untuk penggunaan simulasi yang berintensiti tinggi. Dan juga server ni didatangkan sekali dengan teknologi cloud, di mana semua partisipan, walaupun dalam keadaan semasa PKP ini kita tidak boleh menghadirkan secara fizikal, mereka boleh akses melalui cloud pada teknologi ini. Dengan ada teknologi, semuanya boleh berlaku lah, betul, kan? Betul. Terangkan dengan lebih dekat ke semua stesen yang ditempatkan di sini. Secara keseluruhannya, di dalam simulasi ini, kita ada 6 pembahagian yang selalu kita gunakan di dalam automotive industry. Pertama sekali adalah structure engineering. Sebab bila kita tengok vehicle itu sendiri, dia melibatkan satu structure yang sangat masif. Kita kena memastikan struktur kenderaan tu menepati piawaian antarabangsa. Kalau kita tengok di dalam komputer ni, ada counterplot berwarna merah. So warna merah ni bermaksud stres atau tegasan yang berada pada design ni agak tinggi ataupun melepasi tahap yang dibenarkan untuk material ni. So sebagai jurutera di dalam simulasi, kita bertanggungjawab untuk membuat pembetulan di dalam design ini untuk memastikan stres ni berada di dalam tahap yang dibenarkan. Bahagian kedua yang selalu digunakan di dalam industri automotif adalah crash safety, iaitu macam mana kita develop the structure untuk mencapai piawaian keselamatan antarabangsa ketika berlakunya accident, pelanggaran dan sebagainya. Kalau kita lihat di dalam workstation ni, kita akan analyse injury level, maknanya ketika berlaku pelanggaran, bagaimana keadaan driver ataupun keadaan passenger di dalam kereta tersebut. Dan dengan teknologi ini, kita dapat membantu bahagian kejuruteraan untuk memastikan struktur kenderaan itu selamat ketika berlaku sebarang pelanggaran. Yang ketiga, kita panggil NVH. NVH ni lebih kepada comfort, noise, vibration and harshness. Bagaimana kita develop structure vehicle tu untuk memberi keselesaan kepada pengguna. So di dalam structure NVH development, kita perlu memastikan yang setiap frekuensi komponen itu mempunyai separation yang bagus dengan komponen yang lain. So penggunaan teknologi simulasi again di dalam NVH ni sangat penting untuk menghasilkan satu kenderaan yang senyap dan kurang vibration lah. Bahagian keempat, kita bercerita mengenai aerodynamic. Okay, dari segi exterior design of vehicle, di sini kita menggunakan simulasi komputer untuk menganalisis geseran atau kita panggil coefficient of drag di permukaan kenderaan. Coefficient of drag ni sangat penting dan jika value-nya sangat tinggi, dia akan mengurangkan atau meningkatkan penggunaan bahan api atau kita panggil fuel consumption, dan semestinya pengguna akan mencari kenderaan yang rendah fuel consumption ya. So teknologi simulasi sangat penting untuk membantu design engineer untuk mereka cipta ataupun untuk shipkan di exterior panel of the vehicles. Bahagian kelima mengenai vehicle dynamics, iaitu chassis suspension development. Untuk bahagian ini dia agak penting sebab dia akan melibatkan bagaimana customer atau driver rasa ketika memandu kenderaan itu. Kita selalu dengar mengenai perkataan right hand handling. Di sinilah penggunaan simulasi komputer untuk membantu jurutera untuk mereka cipta komponen yang melibatkan chassis kenderaan. Dan yang terakhir sekali adalah mengenai teknologi pembuatan, stamping, molding dan sebagainya. Ini adalah secara keseluruhan teknologi atau bahagian yang kita fokus di dalam simulasi komputer. Ya, untuk mendapatkan kesemua benda ni berlaku kan, apakah kepakaran yang setiap vendor mahupun seorang pakar seperti Encik Marzuki perlu ada? Oh ya, ini soalan yang baik, Sharon. Di dalam teknologi simulation, isu yang paling utama adalah investment. Sebab kita tahu kebanyakan supplier kita ada juga yang terlibat dari kategori SME. Dan kepakaran yang diperlukan selain daripada semua software itu sendiri adalah engineer.
maknanya kepakaran untuk kita menghasilkan simulasi engineer. Disebabkan semua permasalahan ini, terhasillah center ini. Di mana dengan adanya center ini, kita boleh membantu mengurangkan investment di kalangan para pengeluar, terutama sekali yang berada di tahap SME. That's why sebagai tanggungjawab dari segi Proton sendiri, kita membantu mereka dengan memberi knowledge tentang engineering, bagaimana untuk membuat melakukan simulasi komputer, bagaimana untuk membuat correlation dengan physical test dan sebagainya. Ini adalah satu orang kata kolaborasi yang sungguh positif untuk otomotif, kepakaran daripada Proton dan juga mari bergabung bersama untuk kebaikan kita semua, terutama untuk vendor-vendor di Malaysia ini. Jadi terima kasih banyak Encik Marzuki dan all the very best. Untuk menerangkan dengan lebih dekat tentang MASEC, bersama saya ialah Encik Zaim Aziz, Pengurus Besar Kanan Aplikasi Sistem dan Teknologi MARI. Jadi inspirasi kolaborasi antara MARI dan juga Proton untuk projek MASEC ini. Ya, untuk MASEC sebenarnya adalah salah satu program di bawah program yang kita panggil SPCP lah. SPCP ni stand for Smart Partnership Collaborative Program. So basically the objective untuk kita buat SPCP ni untuk orang kata apa, mendapatkan komitmen daripada Malaysia punya company lah, Malaysia firm daripada manufacturing dan manufacturing related services untuk dia take up industry 4.0 technology. So basically program ni dia ada kolaborasi, strategic collaboration between implementation agency macam MARI dan juga MNC company ataupun local large company, di samping dengan SMEs lah untuk undertake this industry 4.0 technologies lah dalam dia punya operasi syarikat. Yeah. Bercakap tentang teknologi 4.0, memangnya perlu diterapkan lah untuk semua industri termasuk syarikat-syarikat di Malaysia ni. Bercakap tentang MASEC, rekaan digital untuk menambah nilai ataupun added value kepada pengeluar komponen ini. Adakah ini adalah salah satu cara untuk membantu mereka berdaya saing bukan saja di Malaysia tapi di peringkat antarabangsa juga? Ya, sebab MARSEC ni sebenarnya adalah salah satu pusat simulasi, engineering simulasi lah, what we call the computer aided engineering simulation lah. So basically bila suatu produk tu dikeluarkan, sebelum ni kita banyak buat physical prototyping, so untuk testing produk tu lah. Tapi dengan adanya CAE Center ni, kita boleh buat simulasi menggunakan komputer punya modelingnya. So daripada simulasi ni kita boleh tengok dari segi product function dan sama ada produk tu ada masalah atau tidak. So basically this CAE ni membantu syarikat-syarikat ni untuk orang kata apa, untuk keluarkan produk tu dengan lebih cepat. Sebab sebelum ni untuk membuat prototype ni dia akan ambil masa yang panjang lah. Mungkin daripada 6 bulan ke setahun sebelum produk tu boleh dikeluarkan untuk pasaran. So basically banyak membantu syarikat lah untuk mempercepatkan untuk keluarkan produk. Lebih-lebih lagi kalau nak buat productivity kan, production yang lebih banyak untuk peringkat antarabangsa. Dan dari segi kos, pendapat anda dari segi kos, dari segi sebab kalau dulu nak buat simulasi kereta tu sendiri diperlukan, tapi sekarang melalui digital lebih baik kan, banyak kelebihannya. Ya, betul. Daripada cost saving tu banyak, because macam saya kata tadi, untuk buat prototype ni dia mengambil cost tu yang tinggi. Mungkin prototype yang pertama, kedua, ketiga kan, setiap satu prototype tu untuk produce tu mahal. Tapi untuk kita kurangkan cost ni, kita gunakan computer modeling lah. So mungkin dari segi cost ni kita boleh tengok lebih daripada 50% daripada total development cost boleh direduce kan lah, dikurangkan. Banyak sebab dia tak perlu buat banyak prototype.
mungkin selepas dia dah completekan computer modeling ni, cuma satu prototype saja perlukanlah. Kalau compare dulu mungkin prototype 1, 2 atau 3 lah. Wow, something new untuk saya dan kepada peminat Terokatak. Bercakap tentang peminat, ada salah seorang peminat ini nak bertanya kepada Encik Zahim. Hai semua, nama saya Hurul Ain binti Muhammad Salihin. Saya dari Nilai Negeri 9. Soalan saya, apa antara pandangan positif daripada pengeluar komponen tempatan setelah melalui program MARSAP? Terima kasih. So, Cik Hurul, mengenai pandangan kebanyakan pengeluar tempatan berkenaan dengan MARSAP ni, sebabnya ialah untuk company tempatan ni untuk mendapatkan facility untuk modeling ni, kosnya amat tinggi lah. So dengan adanya MARSAP ni, kebanyakan company dapat mengurangkan dia punya kos operasi lah, contohnya untuk membuat simulasi ya. So sebelum ni banyak company memerlukan third party company lah untuk membuat simulasi. So kos untuk simulasi ni amat tinggi. So bila company ni participate dalam program ni, kebanyakan company dia akan menghantar sama ada satu ataupun dua orang dia punya design engineer lah untuk participate dalam program ni. So bila dia participate dalam program ni, kita latihkan engineer-engineer ni bersama Proton untuk mendapatkan kemahiran untuk mereka melakukan computer modeling dan simulation. So basically positive feedback daripada company ini adalah on top of dia dapat mengeluarkan produk dia menggunakan computer modeling ni, dia juga dapat mendapat tenaga mahir lah untuk melakukan computer modeling melalui program MARSAP. Apa yang pasti MARSAP ini berkolaborasi bersama dengan Proton dapat membantulah pengeluar komponen ke tahap yang lebih baik. Pada masa yang sama dilancarkan pada tahun 2020 ya. Jadi apa hala tuju MARSAP? Okey, setakat ni still untuk MARSAP ni Proton sebagai anchor company lah. So kalau tengok sekarang Proton ni dia dah ada satu satellite office untuk CAE. Dia ada satu main office di Proton. Tapi sekarang dia dah ada satu satellite office di Mari. So dia akan continue untuk menggunakan facility MARSAP ni sebagai salah satu satellite office dia. Dan di samping itu kita mengharapkan macam lebih banyak company-company lokal sama ada otomotif atau ada industri untuk participate dalam program ni, because si MARSAP ni dia center ni kita open bukan saja untuk automotive industry, kepada ada industri also, sebab kebanyakan yang berminat dalam MARSAP ni kebanyakan daripada automotive, oil and gas dan juga some daripada construction industry lah. Jadi terima kasih Zahim kerana perkongsian cukup baik, dan ramai peminat saya sendiri ya belajar tentang MARSAP. Dan saya percaya platform MARSAP ini cukup baik untuk membawa pengeluar komponen tempatan berdaya saing di peringkat antarabangsa menjadi relevan dan added value supaya mereka ke tahap yang lebih baik. Jadi kepada anda semua, jangan lupa ya, terus bersama saya, host anda Sharon Wee, dalam episod akan datang, kerana banyak lagi yang ingin kita kongsikan tentang usahawan tempatan dan bakat-bakat yang ada di Malaysia. Okay.